lagi melaut, saya dapat itu benda sekitar dari satu karung itu 1 kilo ke laut. Cuma antenanya itu yang dilihat. Setelah dilihat antenanya, saya pergi jumpa itu barang benda itu. Lalu selesai itu, saya ikat dengan tali. Saya tonda ke pinggir pantai. Sampai di pinggir pantai, aku panggil warga untuk bantu saya angkat ke samping rumah. Setelah 1 minggu di samping rumah, saya laporkan ke Ramin. Bila ada barang ini, coba dilihat dulu, karena bukan barang biasa. Lalu Ramin datang. Dapat itu pada tanggal apa? Hari Sabtu sore. Hari Sabtu. Di kantor Ramin itu, Bunda, saya senang itu. Apalagi keluar di televisi. Jadi saya gembira betul itu. Nama Bonerate juga sudah ada di situ, Kecamatan Pasimaranu. Ya. Jadi syukur alhamdulillah lah. Sudah diamankan di kantor Rami itu, Bonda itu. Dari barang ini yang tadinya berwarna kuning, tapi karena itu naik, mungkin karena merasa penasaran apanya, akhirnya dikerok. Tadinya warna kuning, yang sekarang warnanya seperti ini. 4 kamera di sini, semacam kamera ini di sini, ya, termasuk di sini juga. Di bagian ekor ada juga semacam kamera di sini. Ada kamera juga di sini. Kemudian di dalamnya ini ada pelampung yang terbuat dari karet. Ini karet di dalam ini ada angin isinya. Bukan kalau menemukan barang-barang yang asing yang tidak ditemukan, karena dapat berbahaya kepada warga sekitar. Kita belum tahu apakah akan meledak atau bagaimana. Jadi untuk sementara barang ini kita amankan.